Ya pemirsa, lalu bagaimana bentuk dukungan warga terhadap timnas Indonesia yang akan bertanding melawan tim Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 2024? Sudah ada rekan Wenda Nura yang akan berinteraksi langsung dengan warga Jakarta di Bundaran HI. Selamat malam Wenda, bagaimana pendapat warga Jakarta dan ekspektasi mereka untuk pertandingan dini hari nanti? Silakan. Ya, selamat malam Valerie dan juga pemirsa. Pastinya menjadi runner up grup A dan berhasil masuk ke babak perempat final atau delapan besar Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan melawan Korea Selatan pada dini hari nanti. Dan sebagai informasi bahwa Timnas Indonesia pada dini hari nanti ini akan bermain full team alias seluruh pemainnya ini akan turun. Dan saat ini saya sedang berada di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat dan saya akan mengajak Anda Valerie dan juga pemirsa untuk mendengar bagaimana tanggapan atau komentar dari masyarakat Jakarta terkait pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti. Halo, selamat malam Bang. Maaf, namanya siapa? Rudi, Kak. Rudi. Ya. Bang Rudi, gimana nih tanggapannya tentang Timnas Indonesia ini dini hari nanti akan bertanding melawan Korea Selatan? Sebenarnya sih saya kurang mengikuti bola ya, Kak ya. Cuman menurut prediksi saya bakalan seru sih karena yang tanding malam ini tuh tim kebanggaan kita. Tentunya kita sama-sama berharap Indonesia bisa menang ya melawan Korea nanti. Nah, kira-kira prediksi skor dari Bang Rudi ini nanti gimana nih? Untuk prediksi saya sih berharap Timnas malam ini bisa menang ya, Kak ya. Ya, semoga aja sih bisa 2-0 lah Timnas untuk membanggakan Indonesia kali ini. Okay. Ya, Kak. Terima kasih, Bang. Oke, selanjutnya kita akan mencari tanggapan dari masyarakat lainnya. Oke, dan saat ini saya sudah bersama juga ini. Oke, halo, selamat malam Bang. Maaf, namanya siapa? Malam, nama saya Denny. Bang Denny, gimana nih menurut tanggapan Bang Denny? Ini Korea Selatan kira-kira unggul nggak sih jika dibandingkan dengan Indonesia dari timnas sepak bolanya? Pasti unggul ya, karena Korea Selatan lebih bagus dari timnas kita dan lebih pengalaman lah ya. Dan pasti akan ada perlawanan juga sih di pertandingan malam ini. Tapi harapan dari Abang sendiri nih untuk pertandingan nanti malam gimana? Harapannya pasti akan dipegang alih oleh Korea Selatan ya, tapi nggak menutup kemungkinan juga Indonesia pasti akan ada perlawanan. Menurut Abang, kira-kira prediksi skor yang akan terjadi dini hari nanti gimana? Prediksi 2-1 sih, menang Indonesia. Tentunya kita sama-sama Indonesia yang menang ya Bang ya. Oke, ya itu dia Valerie dan juga pemirsa tanggapan dari masyarakat Jakarta terkait pertandingan yang akan berlangsung dini hari nanti, yakni pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Korea Selatan. Dan tentunya kita sama-sama berharap Timnas Indonesia ini bisa menang dan semoga bisa membawa nama baik persepak bolaan Indonesia di kancah internasional. Valerie. Nura melaporkan langsung dari Bundaran HI Jakarta Pusat. Kita sama-sama harapkan yang terbaik untuk Garuda Muda di laga nanti. Terima kasih. Selamat malam.